Yap, terima kasih kerana masih lagi menjadi penonton setia Malatop. Mm-hmm. Dan ini dia tetamu kita malam ini. Kita ada Johan Asari. Ada kakak. Kita ada kakak. Sama datang, sama berpuasa. Selamat berpuasa. Cantik, baju kakak cantik. Jumpa. Mimpi kita. Kan? Thank you. Love mimpi kita. Memang cantik. Kau mimpi apa ni? Mimpi? Saya mimpi Nova dekat Mekah dulu. Saya dulu pernah syuting dengan dia dekat Mekah. Kita dah pernah draw buat dekat Mekah. Tapi kan, cakap pasal tu pengalaman sangat orang kata luar biasa sebab kita orang pakai phone je. Dahsyatnya production kau. Tak boleh buat masuk kamera dalam Masjid Al-Haram. Jadi kita bawa iPhone saja. Shoot lah. Shoot. So footage tu ambil pakai? Pakai. Keluar TV dah sayang. Dua tahun lepas lagi dah. Dan hari ini saya dapat jumpa lagi sekali Lofa. Dan kali ini betul-betul saya nampak macam dekat sana. Bertudung. Berhijau. Alhamdulillah. Ini pun lepas beberapa kali saya terapkan, you know, jumpa tetap minggu basuh dia dekat Lofa. Kau kena tahu. Titik perubahan tu. Apa khabar kakak sekarang? Baru release satu lagu. Release single. Single terbaru. Yang pertama, Terpulanglah. Dan sambutan. Sambutan Alhamdulillah. Menggalakkan. Tapi kakak akan keluar juga lagi dengan single yang lain. So yang Terpulanglah ni nanti ada music video dia semua juga? Akan ada insyaAllah. Cuma sekarang ni kita fokus dengan promotion dulu di radio-radio. Masih sedang buat promotion lah? Masih lagi. Okay, Terpulanglah. Johan, kau baru habis syuting kan? Mesti drama raya kan? Haa, confirm. Ya, saya tu satu, salah Giovanna satu. Giovanna Insaf sudah. Giovanna pun ada. Alhamdulillah, Giovanna 2 dan 3 telah pun tamat penggambaran tempoh hari. Lepas tu saya pun baru sahaja habis satu telemovie untuk raya nanti, raya ketiga. InsyaAllah. Pandangan Giovanna ni sampai ketiga yang bukan senang. Drama nak bertahan sampai tiga film sampai ke film. Ya, saya. Terima tapi kasih. Tapi Lala sampai jadi. Lala. Lah tak payahlah cerita. Macam mana orang nak pergi beli tiket. Okey, jom kita tengok gosip meletup nombor satu minggu ini. Roll it. Itu dia masalah rumah tangga orang, kita jangan campur. Jangan campur tak elok. Kau ni cemas sangat pula. Kau pernah campur masalah rumah tangga orang ke? Takut sangat. Jangan campur. Jiran bini jiran saya tu. Jangan. Okey. Bulan Ramadan ni macam biasalah. Biasanya artis-artis dia orang selain daripada berlakon kan, menyanyi semua. So bulan Ramadan ni kadang-kadang dia orang take a break. Tapi dia orang ada juga buat benda-benda lain, bisnes ke apa. Macam kakak ada bisnes. Bulan puasa ni kakak insyaAllah akan jual kuih raya. Oh, kuih raya. Tapi sejenis je. Apa jenis apa tu? Resepi family kakak, nama dia kuih Spry. Surprise. Dia bukan surprise. Dia surprise je. Surprise. Itu memang dari kecil lah family kakak punya resepi lah insyaAllah. Macam mana rupanya tu? Dia bentuk bulan sabit. Oh, bulan sabit. Oh, kalau Johan sendiri? Johan? Saya suka nak tengok Niaga. Orang masak kuih. Tengok orang masak. Niaga suka tak? Tengok dan makan. Makan. Itulah aktiviti awak bulan Ramadan. Habis kuih dekat dapur nenek. Habis. Nenek Lofa. Ilmu London. Kau cerita. Alah, kau tujuan. Kuih kat rumah nenek saya lah. Okey, jom kita baca Twitter. Ni ada satu ni daripada Farah Kuih lah. 96. Comelnya ni Lofa berjubah. Kau terbalik, dek. Nilofa berhijab, Nabil yang berjubah. Berjubah juga. Betul lah. Comelnya Nilofa berjubah, Nabil pun berjubah meletup. Nilofa punya jubah ni. Okey, apa ni cakap pasal ni kan? Mungkin ramai orang sana berkesempatan nak pergi tarawih, kita pun nak pergi tarawih kan. Dekat Putrajaya ada Mufti Mang. Every day untuk kat luar sana lah yang mana berminat kita boleh pergi sama-sama. Ada apa? Mufti Ismail Mang akan bagi ceramah selepas tarawih. Untungnya. Okey, kalau pun cakap bulan puasa, apa yang you tak sabar-sabar? Apa yang benda yang you paling look forward tu? Pada bulan puasa? Maghrib. Kau nak bangun. Itu yang kau makin kelakar, babe. Tidak, bang. Kau makin kelakar. Saya apa yang tak sabar-sabar? Tunggu maghrib lah. Tak payah banyak benda ni cakap sama. Tunggu maghrib, tu makan lah. Macam bulan puasa ni, macam saya tunggu terawih lah. Tapi pergi masjid sekarang nanti, orang dah start terawih pukul 9. Saya kodok-kodok nanti. Macam kakak, bulan puasa ni memang nak tunggu kuih seprek tu lah tadi. Surprise.
Surprise. Kalau kakak bulan puasa, tak sabar buka puasa dengan keluarga lah. Berkumpul beramai-ramai. So dapat tak? Dapat tak first day buka puasa dengan family? Tak dapat. Second day kakak dapat. Dapat juga. Johan dapat. Saya dapat. First day. Busy tak jadual bulan ni? Agak busy lah. Tapi kakak manage nak dekat-dekat raya tu, seminggu sebelum raya kosongkan. Raya kat mana? Raya dekat Kelang. Kelang je. Tak. Dekat sungai tu. Raya mana? Tak rasa air Kelang tak. Abang rasa macam kampung. Tapi Kelang pun kampung juga. Aku Amsterdam tahun ni. Best. Saya ikut. Saya kat mana pergi lagi? Beranak kat Berlin. So tahun ni, tak Berlin lah. Johan kat mana? Saya kat... Dia Melaka. Melaka. Belah ayah saya. Pulau Pinang belah mak saya. Belah mak. Okey. Bulan puasa, you buat tak makan-makan dengan fans? Eh, gila. Tengok lah last job apa. Tengok lah kalau ada last job mahal-mahal boleh lah. Tak ada ni makan kuih seprang. Seprang apa? Korang ada tak apa-apa kerja dengan fans? InsyaAllah ada. Tak, berbuka dengan fans lah. Berbuka dengan fans ada plan juga nak buat. Ada fans kakak admin lah, diorang ada nak buat. Diorang memang ada nak buat. Inform kakak, cuma tak tahu lagi date tu bila. InsyaAllah nanti kakak akan inform di Instagram. Korang kalau buat, kena buat sekali lah satu company. Saya tiap-tiap tahun ada buat. Wah, memang buat sendiri. Bila tahun ni? Tahun macam tahun lepas, tahun ni saya belum plan kat mana lagi. Tahun lepas di KLCC. Wow. Wih, dahsyatnya berbuka kau. Tengoklah jam dia. Dahsyatnya. Kat ni, kat taman depan tu, ke bawah laut sini. Tapi makan buffet. Makan buffet. Taman KLCC. Berbuka dengan Johan Sari. Bawa laut sendiri. Nama keempat gila kan? Tak lah. Ataupun every year, Wirefame juga. Diorang ada buat sekali. Buat juga. Kumpul kami semua. Wirefame Entertainment antara company yang best. Yeah. 3 tahun saya bersama dengan Wirefame. Mungkin apa yang nak kongsikan tentang company yang dah lama you? Dia istiqomah. Istiqomah! Buat apa majlis buka puasa iftar ni. Sebab tu open house dah tak tahu bagus. Yes. Alhamdulillah. Sempat jumpa Nilofa dekat US kemarin percutian Wi-Fi. Yeah, dia tak ada. Saya tak ada. Tapi dia punya cakap macam dia yang pergi dulu. Sempat jumpa Nilofa. Sebab tak ada kan? Saya tengok dalam Instagram. Dia mewakili Wi-Fi. So, tahun ni baju raya, persiapan apa benda semua, ada orang. Macam Lofa, 2 bulan lepas dah siap dah. Mana siap ada? Tak ada ni. Honestly, Lofa tak ada lagi baju raya. Sama lah. Satu je lah item pakat mimpi kita satu. I pun sama. Sempat memang itu yang simple lagi. Je. Simple untuk macam second day raya ke. Kan? Tapi yang first dia tak jumpa lagi, nantilah kita beli yang dah siap. Sama lah. Sama, beli yang dah siap je. Tak sempat dah nak tempah. Lagipun sekarang banyak sangat choice. Lepas tu sekarang banyak sangat. Sebelum raya je, designer dah... Lofa, buat dengan saya, kakak. Johan. Tak apa, Johan. Saya dah ada dah. Okay. Saya dah ada lah. Dah ada? Daripada... Apa nama dia ni? Mimpi apa? Bukan. Dia sponsor saya punya baju raya. Apa nama dia brand? Saya lupa lah. Saya lupa. Alamak. Dia sebelah. Dia nama macam Roshamno dalam cerita gangster tu. Roshamno nama botak. Castello. Castello nama dia. K.A.S. Taylor. Aku rasa tempat buat baju kau ni ada kena yang dengan aku punya. Yang aku punya bekas telur. Mana baju tu tadi? Aku jumpa. Pak korang. Orang tengah semain terawih, kita tengah gelak-gelak. Kau gelak-gelak. Ini pula ni. Seronok sangat. Okay. Next question. Okay. Okay, alright. Okay, ini soalan daripada producer kita dekat dalam lah. Apa yang kau suka sangat bila datang meletup ni? Silakan. Suka nak tengok apa Nabil. Apa yang suka sangat? Ni kali berapa, Kakak? Perempuannya muka kau kan. Betul. Tak, suka tengok Nabil rasa tak pandang mata aku. Suka tengok Nabil. Johan kali kedua kan? Johan dah banyak kali dah. Sebelum ni mana datang? Belum. Pertama kali saya. First time Johan. Jadi apa yang kau suka sangat tentang ni? Dan meletup? Itulah tadi. Sebab selalu tengok kat TV. Yes. Dia memang meriah lah. Dalam set dia memang meriah. Awkward gila. Soalan ni memang je dia orang jawab betul-betul. Mana dah tahu? Okay, guys, terima kasih banyak. Sudi datang. Thank you. Sudi melapangkan diri di bulan Ramadan ni. Kata-kata akhir daripada korang sendiri. Kepada peminat-peminat anda semua, silakan. Album. Kakak, terpulanglah. Jual kakak, jual. Kepada semua yang di luar sana, dengarkan lagu solo kakak. Yang pertama, baru je release. Terpulanglah. Harap korang request di radio-radio. Dan kakak yang mengucapkan selamat berpuasa. Ampun dan maaf. In advance selamat hari raya. Maaf Zahir dan walaupun lagu dia tajuk Terpulanglah, tak bermaksud Terpulanglah kita nak dengar ke tak. Terpulanglah. Maknanya korang kena dengar. Wajib dengar. Wajib dengar. Lepas
lepas tu ke, boleh vote banyak-banyak dekat Era dekat Carta Meletup. Yes. Carta Meletup. Johan, silakan. Terima kasih sebab sudi support Meletops. Thank dah you. Sampai ke episod 87. 87 dia betul, dia betul. Salah. Kau memang betul peminat meletup lah. Kau akan dapat anugerah. Peminat meletup. Yang meletup ni lah. Terima kasih. Terima kasih. Okey, lagi-lagi. Belum lagi. Pada yang di luar sangat sana, yang laki-laki, puasa jangan tak puasa, jangan ponting puasa. Bukan senang, bukan susah nak puasa ni. Betul. Tapi kalau, bukan susah nak puasa ni. Pun bukan senang nak puasa. Dia kena memerlukan... Macam ni lah. Kalau yang was-was tu kan macam nak puasa letih semua, kalau kau orang tahu kelebihan bulan Ramadan ni. Betul. Kalau kau orang tahu apa kelebihan bulan Ramadan, saya percaya anda nak tiap-tiap bulan Ramadan. Betul. Betul. Sejuk betul. Hati dengan apa cakap macam. Semenjak berjumpa ni alhamdulillah. Terima kasih banyak Johan, terima kasih banyak Tanka. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita ada PU Yok. Nganyeng juga. Tapi sebelum tu kita nak tengok style sehat crunch. Kembali selepas ini Meletop.